Mirti Irlantik. Ayo kita tuangkan. Tema. Ya, menyerti. Masih. Satu. Rambutnya ya bunda dan bunda. Semoga kau dan berangkat sekolah ya. Nah, ini ada multi sirlantik. Dan karbonnya ada spaghetti. Sausnya tadi saus black pepper. Nah, nampaknya enak sekali ini ya. Dan sayurnya ada itu sayurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, keluarga kami Maksi ya guys ya, di Stik Jaben Pontianak. Nah, ada beberapa makanan yang kami pesan guys. Namanya Stik, maka makanannya serba stik ya guys ya. Bisa stik daging sapi ataupun stik ayam. Ayo guys, saksikan ya keseruan kami di sana. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, langsung saja pantau-pantau. Nah guys, stik yang kami pesan ini gilirnya untuk kita tuangi deh saus mushroomnya nih guys ke seluruhan permukaan daging. Nah kebetulan yang kami pesan ini adalah stik daging ayam ya. Kita guyur semuanya guys sampai sausnya habis. Maklum sausnya banyak banget disiapkan, jadi kita pakai deh semuanya supaya nikmat. Nah guys, ini namanya grill breast chicken stick dengan karbonnya adalah mashed potato dan dikasih saus jamur ya, mushroom. Nah kemudian kalau anak saya guys, dia pesan apa ya, kita lihat guys ya. Beef stick crispy dengan french fries mushroom sauce. Ayo guys, kita nikmati dulu ya stick ini. Saya sepiring ya bersama istri. Sabar menanti guys, istri saya sedang memotong-motong guys stick ini ya, supaya mudah guys untuk disantap bersama-sama. Sabar ya, perlu waktu. Santai-santai dulu, maklum sepiring berdua. Sebenarnya kami ini mengantar ya anak saya ini yang Rizky ini kepengen makan stik ya, jadi kita turutilah kemauannya. Belum guys. Nah guys, lihat langsung guys sekarang setelah saya mencicipi duluan, saya langsung ambil alih guys ya. Maklum dari tadi diliatin terus kan, jadi pengen deh akhirnya ya langsung. Nah makannya kami ini guys biasa ya, kalau dalam keluarga saling icip-icip, semua piring kita icip-icip. Sekarang giliran si saya guys menikmati sticknya. Nah lihat guys, anak saya nih yang kepengen nih Rizky nih. Waduh guys, semangat sekali. Waktu kita tawarin makan stik Jaben, langsung dia mengangguk-angguk dan senyum guys. Nampaknya nikmat juga tuh punya dia. Daging sapi ternyata guys, crispy. Karena saya dan istri makannya berdua guys, saya bantu potong-potong dulu guys ya,
steaknya ini dipotong-potong biar nanti mudah untuk dimakan berdua guys ya. Potong-potong, bulak-balik, iris-iris. Aduh, susah juga ternyata nih guys. Maklum, bukan jadi suatu kebiasaan ya makan steak ini, tapi nikmat guys ternyata. Sambil menikmati steak ini, saya kepengen juga nih rasa punya anak saya. Akhirnya kita saling tukar-tukaran guys, saling ngasih rasa. Nah, karena melihat saya semangat makan, si saya guys nawarkan lagi, mau nggak pesan lagi nih steaknya? Dan tanpa pikir panjang saya bilang okay. Tapi steaknya yang gede ya mah ya, nanti kan kita makannya berdua lagi. Nah guys, mumpung istri saya yang traktir nih guys, akhirnya kita pesan tadi ya satu lagi setelah ditawarin oleh istri saya. Sambil menunggu istri saya memesan satu steak daging, steak apa ya belum tahu tuh, yang penting daging deh pastikan, sama juga steak. Nah, saya lanjutkan menghabiskan makanan yang tadi kita sudah nikmati bersama. Tapi kayaknya saya harus simpan ini ya, sebagian ruang-ruang nih, ruang lambung maksudnya guys, supaya steak yang nanti bisa dinikmati bersama. Ki mau ndak nih Ki? Bapak kasih nih untuk Kiki ya, mau nggak? Pasti gak mau guys. Wah guys, ternyata guys anak saya Rizky setelah ditawarin tadi ya, yang punya kami ini guys, cepat banget yang ngabisin punya dia guys. Tahu-tahu makanannya guys langsung habis guys, dan sudah beralih guys ke depan mejanya. Nah, ronde kedua menghabiskan makanan yang punya mama bapaknya. Wah, kuat juga nih dia makannya guys. Padahal itu strategi saya guys, karena saya sedang menunggu satu lagi guys, satu porsi steak. Nanti kita lihat bersama-sama ya isi saya pesan apa ya. Tuh guys, anak saya Rizky semangat banget makannya tuh.
Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang, guys, ya. Saya ternyata memesan melted sirloin steak. Ada pasta, spaghetti, dan sausnya adalah black pepper. Waduh, guys, menggiurkan banget kan? Langsung deh, sausnya kita guyur, guys, di atas daging sirloin steak dan kentang, wortel, jagung, dan satu lagi kacang tuh ya. Nah, nampaknya mantap, guys. Ayo, guys, saatnya dinikmati ya. Potong-potong dulu, tapi dagingnya nih, guys. Ya, steaknya ini yang sapi ini masih panas, guys, ya. Jadi, kita potong-potong dulu banyak-banyak. Nah, karena nggak sabar sih saya, guys, langsung ngambil garpu dan memutar-mutarkan spaghetti. Ini steaknya masih panas, guys, jadi saya potong-potong dulu. Nah, anak saya Rizky saja saya udah kepengen tuh kayaknya. Saya juga kepengen, guys, tapi ya sabar, potong-potong dulu karena wadahnya juga nih, wadah steaknya masih panas, guys, ya. Asapnya masih mengepul, dagingnya masih berbunyi gerbuk-gerbuk. Kita potong-potong dulu ya. Jangan cepat-cepat dimakan karena pasti nanti di mulut, aduh, panasan deh. Saatnya menikmati. Ayo, guys, makan dulu ya. Thank you.
Alhamdulillah guys, kenyang rasanya nih guys. Akhirnya saya menawarkan spaghetti dan stick ini ke anak saya guys, dan dia mau ternyata. Kita akan segera berpindah tempat stickku ke anak. Nah, langsung dia pindah tempat, geser-geser untuk menikmati stick ini. Waduh, tentu saja dia senang. Lihat saja tuh guys, dia langsung pindah tempat dan melanjutkan makanan yang ada. Jangan lupa guys, untuk ketemu di video selanjutnya. Like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng guys. Sampai jumpa.